Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di dalam Puskesmas Multiwahana Kecamatan Sako Palembang. Anda bisa lihat, dan saya akan melaksanakan vaksinasi. Dan setelah itu saya akan ngobrol-ngobrol dengan yang terhormat Dr. Fitra Jaya. Kita untuk memperoleh bermacam atau info-info yang sangat penting untuk kita maupun masyarakat. Kebetulan Anda semua yang menonton video ini akan mendapatkan informasi sebagaimana mestinya. Demikian dari kami, Hamir TV. Ketemu lagi di episode setelah ini. Pak, tensi darah dulu, Pak, ya. Tensi darah, oke. Okay. Ini Bapak mau vaksin keberapa? Kedua. Oke, Pak, ya. Ini di mesin aja, Pak, ya. Mari, satu vaksin, ya. Ini ya. Ini yang apa jenis vaksinnya? Namanya Pfizer. Jadi datang lagi yang ketiga. Tiga bulan lagi vaksin dokter. Baik, Anda sudah dengar itu, ya. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin apa ini, Ibu? Ini, Ibu, vaksinnya. Vaksinasi Pfizer. Yo, yang keberapa? Yang keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah sehat. Bu, assalamualaikum, Ibu. Ibu, assalamualaikum. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Saya sudah diberi waktu kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, dan saya senang Pak Dokter didampingi oleh dua orang petugas para medis daripada Puskesmas Multiwahana. Tentu kita berharap ke depan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Pak Dokter, kita ngobrol-ngobrol santai sejenak. Saya tidak punya draft pertanyaan. Pertanyaan saya cukup sederhana. Namun Bapak akan menjelaskan bahwa ini kita publikasi tentang kegiatan Puskesmas Multiwahana Sako sekaligus apa saja yang sedang dilakukan pada saat sekarang ini supaya masyarakat dapat paham dan mengetahui dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik, Pak Dokter, saya ingin tadi sudah jabat tangan, tapi kita belum sama-sama kenal. Saya Hamir TV, Pak. Dengan dokter sendiri? Saya ingin buka masker, ya? Boleh, boleh. Saya Dokter Fitra Jaya, dokter yang bertugas di Puskesmas Multiwahana. Dokter Fitra Jaya. Oke. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Saya kan baru sudah vaksin. Baru saya sudah vaksin. Nah, daripada saya vaksin ini, saya kan akan mendapatkan booster yang berikutnya. Vaksin booster itu berapa lama kira-kira?
untuk vaksin, Bapak kan tadi vaksin yang kedua ya. Untuk booster nanti akan kita lakukan booster yang pertama atau vaksin yang ketiga itu jarak 3 bulan dari sekarang. Oh, jadi booster maksudnya ada yang pertama? Booster itu Pak ada yang pertama dan ada yang kedua. Ada yang kedua. Nah, jadi kalau kita bilang dia vaksin keberapa, vaksin ketiga. Tapi kalau kita bilang booster, dia booster yang pertama. Kalau vaksin keempat, nanti namanya booster kedua. Booster kedua, oke. Pertanyaan selanjutnya, di pelayanan tentang vaksinasi Puskesmas Wahana ini seperti apa? Sudah berapa banyak pas orang-orang yang sudah divaksin, Pak? Kalau kita hitung dari pertama itu sudah sangat banyak. Dari pertama buka, dari tahun kemarin ya, itu sudah ribuan yang vaksin di sini. Namun belakangan memang vaksin kan sempat tersendat ya, sempat putus dari pusat. Jadi kita baru buka lagi pelayanan vaksin ini 2 hari ini ya. Untuk kemarin kita itu melayani 10 pasien yang untuk divaksin. Hari ini sampai saat ini sudah 11. Sudah 15 termasuk booster. Iya, termasuk booster juga kan hari ini ada juga. Hari ini ada besok insya Allah ada. Ada lagi. Jadi kita buka pelayanan di Puskesmas Mukti Wahana untuk vaksin. Apabila vaksin tersedia, akan kita buka setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 8 pagi. Lanjut, saya ingin dapat informasi. Masyarakat kan tidak semua tahu ya kalau ya, di terutama yang domisili di sekitar kecamatan satu, seperti apa masyarakat yang bisa tahu bahwa puskesmas ini ada untuk vaksinasi? Vaksin kita kan tidak siap setiap hari, Pak ya. Oleh karena itu memang sangat penting penyampaian kita ke masyarakat ya. Jadi selama ini kita sudah ada koordinasi antara puskesmas dengan lintas sektor, mulai dari camat, lurah. Jadi jika vaksin sudah tersedia, kita akan hubungi lewat lintas sektor, kemudian kita akan sosialisasikan, kita sampaikan juga melalui media sosial Puskesmas Mukti Wahana. Salah satunya yaitu Instagram, kita punya Instagram Puskesmas Mukti Wahana, yang apabila kita siap melayani vaksin akan kita infokan di Instagram. Itu salah satu. Oh, jadi disampaikan juga dengan Pak Camat, lurah maupun mungkin sampai kepada RT-RT ya Pak ya? Ya, benar Pak. Jadi sistemnya terstruktur. Jadi pejabat tadi menyampaikan ke masyarakat langsung informasinya begitu. Dan pertanyaan saya berikutnya, suplai vaksin, obat vaksin itu dari mana? Dari Kota Madya atau dari provinsi atau dari mana? Kalau untuk vaksin ya kita dapatnya dari alokasi Kota Madya ya, ya. Alokasi di Kota Palembang ini tentu saja dapatnya juga dari berjenjang ya, Kota Madya dari provinsi, yang provinsi dari pusat. Biasanya dari perguruan sekali dapat suplai. Nah, untuk itu tidak tentu ya, Pak. Tidak pasti ya, pasti suplai dari pusat barangkali. Nah. Dokter disampingi dengan siapa nih dok? Sebagai ini dokter. Ada Korim ya, koordinator imunisasi kita, Ibu Novela. Ibu Novela. Sudah memimpin pelaksanaan vaksinasi dari awal. Oh dari awal berarti ya. Ibu dokter tanggung saya gitu ya? Iya. Karena sudah 2 kali. Terus ya, terakhir ada dijagain ya. Beliau juga membantu pelayanan vaksinasi. Jadi memang vaksinasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kita ada tim dalam pelaksanaan, ada petugas pendaftaran, ada petugas screening, ada pelaksanaan imunisasinya, dan ada petugas administrasi untuk mencetak lembar bukti vaksinasinya. Dan memang kedua ibu-ibu ini memang harus pakai baju jubah putih. Ya, dalam pelaksanaan vaksinasi kita tentu harus mempersiapkan semuanya Pak ya, termasuk dalam perlindungan diri sendiri dan perlindungan terhadap pasien. Ya, jadi harus menggunakan sarung tangan, masker dan apron ya. Terus bagaimana dengan masyarakat yang kategori lansia misalnya untuk memperoleh vaksinnya? Jadi vaksin ini Pak sudah tersedia dari anak-anak ya, sudah bisa sampai lansia, bahkan itu tidak masalah ya. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apabila tidak ada kendala, tidak ada masalah yang menghalangi, maka usia berapapun ya di atas 60 tahun tetap bisa kita berikan vaksin. Di atas 60 tahun tetap di atas itu. Apakah tidak ada program dari Puskesmas misalnya datang ke RT-RT seperti itu misalnya, apa harus datang ke kantor Puskesmas? Kita ada juga program seperti itu ya, jadi untuk program kejar ya, Bu ya. Nah itu nanti
Kita pernah beberapa kali itu sampai kemana kemarin sempat kita ke kantor Lurah Sukamaju ya, salah satu kantornya RT-RT, jadi kita yang turun ke lapangan menyambut warga yang sudah istilahnya jemput bola gitu ya. Oke, kita break sebentar, nanti setelah break kita akan lanjut lagi ngobrol ketiga tokoh di hadapan saya. Dokter, ada tahapan vaksinasi itu bisa Bapak jelaskan supaya masyarakat banyak tahu. Baik Pak, untuk vaksinasi COVID ini dari awal munculnya waktu vaksin yang pertama hingga booster yang kedua ini memang dia bertahap. Yang pertama dilakukan vaksinasi ialah terhadap tenaga kesehatan terlebih dahulu. Tenaga kesehatan. Setelah tenaga kesehatan, kemudian masuk ke kelompok lansia. Lansia. Setelah kelompok lansia mulai banyak kita lakukan vaksinasi, selanjutnya dilakukan vaksinasi untuk kelompok usia umum. Nah, hal itu yang didasarkan kepada tingkat resiko. Jadi yang beresiko lebih tinggi itu yang didahulukan untuk dilakukan vaksinasi. Yang resiko seperti Bapak Dokter tadi, misalnya apa itu? Resikonya maksudnya resiko terinfeksi COVID. Ini kan vaksinasi COVID Pak ya, jadi yang paling berisiko terkena COVID itu yang pertama tentu saja tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan. Langsung ya. Itu makanya untuk gelombang pertama, ini kan karena keterbatasan vaksinnya Pak, makanya bertahap. Kita ke nakes dulu, setelah nakes banyak yang sudah divaksin, kita masuk ke kelompok rentan yang selanjutnya, yaitu kelompok lansia. Tentu saja lansia ini sudah mengalami penurunan imun, dan kadang sudah ada beberapa penyakit yang diderita, sehingga termasuk kelompok yang rentan. Oh itu ya. Ibu ada tambahan lagi penjelasan daripada dokter? Sudah cukup, Ibu? Sudah cukup. Dokter, barangkali saya terima kasih banyak ya, sudah dikasih waktu sekian menit kita ngobrol-ngobrol, dan obrolan kita ini tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Video saya ditonton tidak saja di Indonesia, mancanegara akan menonton. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat. Pasti ada banyak manfaat. Setiap bermanfaat itulah kita manusia yang berakhir. Dari saya terima kasih banyak, lebih dan kurang terima kasih banyak. Bila itu kekualitas saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda semua sudah menonton rekaman saya pada hari ini di salah satu ruangan Puskesmas Multiwahana Sako Kenten, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang, keluarga, kerabat, tetangga, siapapun melalui medsos yang Anda miliki. Dari saya, kita berjumpa lagi di episode yang akan datang.